Aku rasa semua fixation dengan anak muda ini hanya untuk mendapatkan suara kita. Tapi sebenarnya tidak ada yang kita berikan sebagai advice didengar dan dilakukan. Okay. So what's the point? Speak up, sering banyak politisi akhirnya meng-engage dengan ide-ide aku. Tapi sebenarnya kalau ditanya, am I trying to be a politician or politicize things? Not at all. Aku benar-benar hanya peduli dari level sosial. Sebenarnya selama ini dari aku lulus kuliah dulu sudah pernah ditawarin untuk menjadi anggota DPR atau ikut partai. Jujur aku merasa aku masih butuh lebih banyak life experience lagi jika ingin masuk ke dunia politik yang sesungguhnya, karena aku tidak ingin menjadi pemimpin yang buta, dalam arti tidak punya cukup informasi untuk benar-benar membuat perubahan yang positif dan signifikan. Sebagai anak muda, dengan bersuara dan mengambil aksi, dan tidak takut untuk bersuara tentang suatu kebenaran, itu udah sebuah bentuk ikut turun tangan dalam berpolitik. So, I think it's different for everyone. Never say never, right? Kita nggak pernah tahu, karena hidup kadang-kadang bisa benar-benar surprising dan kita nggak bisa memprediksi. Tapi kemungkinannya ada. Tapi apakah pasti? I don't know.